بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حديث 513. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. Daripada Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, an nukhrija sadaqah, untuk mengeluarkan sadaqah. Sadaqah maksudnya zakat. Min alladhina udduhu lil bay', daripada alladhina udduhu lil bay', daripada barang-barang yang kami na'udduhu, sediakan, lil bay', untuk berniaga. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, sanadnya layyin. Hah? Boleh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin layyin li'annahu min riwayati Sulaiman ibn Samurah wa huwa majhul. Dengan sanad yang lain. Sanad yang lain maksudnya da'if. Fihi da'if. Ada kelemahan. Da'if. Li'annahu, kerana min riwayati Sulaiman, daripada riwayat Sulaiman ibn Samurah. Wahuwa majhul. Rawi majhul. Rawi tak dikenali. Qala fit talkhis, rawahu Abu Dawud wa Dharqutni wal Bazzar min hadis Sulaiman ibn Samurah an abi wa fi isnadihi jahalah. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Dharqutni, dan Dharqutni wal Bazzar, daripada hadis Sulaiman ibn Samurah, daripada bapanya, wa fi isnadihi jahalah, dan sanadnya ada jahalah. Maksudnya Sulaiman bin Samurah tadi tu jahalah, maksudnya tak dikenali. Qala Adh-Dhahabi, berkata Al-Imam Adh-Dhahabi, hadha isnadun muzlim, sanad hadis ni muzlim, gelap, daif. La yanhadu bihukmin, la yanhadu bihukmin, tidak boleh ditentukan hukum. Lakin hasanahu Ibnu Abdul Barr, tapi dihasankan oleh Ibnu Abdul Barr. Wa qala Abdul Ghani Al-Maqdisi, isnaduhu hasanun gharib, berkata Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi, sanadnya hasanun gharib. Hasanun gharib. Antara yang menghukumkan da'if hadis ini juga adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Oleh kerana hadis ini da'if, maka sebahagian para ulama melihat bahasanya adakah urud tijarah, adakah barangan perniagaan ada zakat? Khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama. Ikhtalaf al-ulama fi hazil masalah. Ulama khilaf dalam masalah ni.
واستشهد dan bagi ulama yang man ra'a dhalika bi'adadi minan nususi wal asar. Tapi bagi ulama yang menyatakan bahawasanya hadis apa nama adanya zakat, urud, tijarah, harta perniagaan bi'adadin dengan beberapa nusus wal asar. Walakinnaha ghairu sabitah, tapi tidak sabit. Minha hadis Murrah ibn Jundub, antaranya hadis yang kita bacakan ni, iaitu Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat daripada barang-barang yang disediakan untuk diniagakan. Wa hadithu Bilal ibn al-Harith al-Muzani, ada juga hadis Bilal ibn Harith al-Muzani, juga hadis yang lemah. Wa qawlu Umar, berkata Umar dalam asar, addi zakata malika, faqal mali illa ji'ab wa udum, faqal qawwimha wa addi zakataha. Berkata Umar li Hamas, addi zakata malik, keluarkan zakat hartamu. Faqal mali, aku tak ada harta, illa ji'ab, ji'ab ay allati tuj'al fiha as-saham, iaitu bekas. Dia tak ada harta melainkan bekas-bekas lah, ji'ab. Wal udum, wa udum, udum maksudnya bekas kulit yang disimpan air. Faqala qawwimha, berkata Umar kepada dia, qawwimha apa nama, apa bahasa Melayu ni, nilaikan dia. Qawwimha wa addi zakata, dan keluarkan zakatnya. Wa qad kharrajaha, dan telah pun ditakhrijkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa Al-Ghalil. Jadi sebahagian ulama melihat tidak ada hadis yang sahih dalam masalah zakat perniagaan. Wa dhahaba jamaahirul ulama, tapi majoriti ulama, jamaahirul ulama, wa minhum, antara jamaahir itu adalah al-a'immatul arba'ah, imam mazhab yang empat, Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah, ila wujubi zakati fi urudit tijarah, kepada berpandangan wajibnya zakat harta yang diniagakan, ataupun urud tijarah ni barang-barang yang nak diniagakan lah. Urud ma'rat, urud adalah barang yang dibentangkan untuk diniagakan, dipamerkan, itu maksud urud. Dan bila dipamerkan, benda tu akan hilang. Maksud hilang maksudnya dipamer untuk dijual dan orang beli, habislah, itu urud at-tijarah. Wa hunaka atharun sahihah, ada asar yang sahih, fassala fiha Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, al-imam Ibn Hazm sebut al-muhalla, wa bayyana annahu laysa fiha ijabun li zakatil urud, ada asar yang sahih, tapi pada sisi al-imam Ibn Hazm menunjukkan ianya bukan ijab, ianya bukan menunjukkan wajib. Wa idza kana kadhalika fal haqqu an al qawl bi wujub zakati ala urud at tijarah mimma la dalil alayhi fil kitab was sunnah as sahihah ma'a munafatihi li qa'idatil bara'atil asliyah allati yu'ayyidaha huna qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi khutbati hajjatil wada'. Oleh kerana itu, fal haqqu, al haqq yang benar, an al qawl, pandangan yang menyatakan wajibnya zakat ala urudit tijarah, mimma la dalila alaihi, tidak ada dalil atasnya, fil kitabi wa sunnah as-sahihah, ma'a munafatihi liqa'idatil bara'atil asliyah, bersama dengan penafian kepada qa'idah al-bara'atul asliyah, allati yu'ayyidaha huna, yang disebut oleh Nabi dalam khutbatu hajjatil wada'. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. Itulah hajjatul wada' kan? Sesungguhnya darah-darahmu, harta bendamu, wa'aradakum, maruah kamu, عَلَيْكُمْ حَرَامٌ, haram.
kahurmati yaumikum hadha ila hadi ila akhir al hadis. Maka kata para ulama yang tidak menyetujui adanya zakat perniagaan, waqad waradat kalimata tijarah wa zakat fil kitab wa sunnah, katanya ada perkataan tijarah, perniagaan, ada perkataan zakat dalam hadis dan sunnah, dalam al-Quran dengan sunnah. Lam tujma' hatanil kalimatan zakatut tijarah, tapi tak ada gandingan perkataan zakatut tijarah, tak ada dalam al-Quran dan sunnah. Fil kitab wa sunnah ma'a syuyu'i tijarah wa kathratiha, ditambah lagi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perniagaan bukanlah satu benda yang asing. Semua para sahabat berniaga, Nabi berniaga dan sebagainya. Orang berniaga sini sana dan sebagainya. Maksudnya perniagaan bukan benda asing. Maksudnya orang tu berniaga, orang ni pun berniaga, macam-macam orang berniaga. Dan banyaknya orang berniaga, tetapi tak ada satu hadis pun yang sahih menyatakan adanya zakat tijarah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhi ilaihi wal Quran yanzil, dan Nabi diwahyukan dan Quran sedang turun, tapi tak ada ayat turun tentang zakat perniagaan. So itu antara hujah ulama yang kata tak ada zakat perniagaan. فَمَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةُ فِي عُرُودِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُهَا فِي الْخَيْلِ وَالْحُمُرِ وَالْعَبِيدِ وَقَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا. Sesiapa yang mewajibkan adanya zakat perniagaan, maka dia telah mewajibkan zakat pada kuda, zakat pada keldai, zakat pada al-abid, hatta apa nama, hamba. وَقَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا, dan telah pun secara qata', secara pasti Nabi sebut tidak ada zakat dalam bab itu. إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ, malaikat صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ, dalam masalah hamba. زَكَاةُ إِذَا كَانَ لِلْتِجَارَةِ فَلَوْ كَانَتْ فِي عُرُودِ التِّجَارَةِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ عَلِيهِ السَّلَامِ زَكَاةَ إِذَا كَانَ لِلْتِجَارَةِ لَبَيَّنَ ذَلِكَ بِلَا شَكٍ, kalaulah adanya zakat tijarah, لَبَيَّنَ ذَلِكَ بِلَا شَكٍ, tidak syak lagi, mesti Nabi dah jelaskan. فَإِذْ لَمْ يُبَيِّنُهُ عَلِيهِ السَّلَامِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا أَصْلًا, oleh kerana Nabi tidak menjelaskan tentang zakat ini, maka tak ada zakat fiha aslan. Secara asalnya tak ada zakat perniagaan. Hatta dalam Muwatta Malik juga hanya membawakan asar daripada Umar, daripada Umar Abdul Aziz. وَقَدْ يُحْتَجُّ بَعْدُ الْعُلَمَاءِ, dan sebagai ulama berdalilkan dengan hadis Qais ibn Abi Gharazah radhiyallahu an, qala marra bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya ma'syara at-tujjar, marra bina, Nabi lalu melalui apa nama kami, ya ma'syara at-tujjar, wahai para peniaga, innal bai'a, sesungguhnya perniagaan, yahduruhu al-lagh wal-halaf, sesungguhnya dalam perniagaan itu ada lagh, lagha, wal-halaf, duk bersumpah-sumpah orang berniaga kan. Fashubuhu bis-sadaqah, maka buangkannya dengan sadaqah. Qala Ibn Hazim dalam Al-Muhalla, fahazi sadaqatun mafrudatun ghaira mahdudah, لكن ما طابت به أنفسهم وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف. وربما احتج بعض العلماء بقول ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. So dia kata sadaqah itu yang sadaqatun mafrudah, yang wajib, ghaira mahdudah, tidak yang mahdud. Maksudnya sadaqah dekat sini umum, dia tak sebut sebenarnya tentang sedekah perniagaan. Dia kata, ya ma'syarat tujjar, korang ni duk banyak buat merepek, sedekahlah. Macam itulah.
kan? Supaya ma tabat bihi anfusukum, nak bersihkan jiwa, nak bersihkan jiwa. Wa takunu kafarah, dan ianya kafarah saja, kafarah. Dan sebagian mungkin berhujahkan dengan Ibnu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, laisa fil urud zakat illa ma kana lit tijarah, tidak ada fil urud zakat, tidak ada dalam al urud benda-benda yang dipamerkan, al urud di ini zakat, illa ma kana lit tijarah, melainkan ma kana lit tijarah, melainkan untuk perniagaan, melainkan untuk perniagaan. Hadis akhrajahu al-Imam Syafi'i dalam al-Um dengan sanadnya sahih. Qala syaikhina rahimahullah, ba'da an dhakara ma dhakarathu fi bidayat al-mabhas min adami wurud ad-dalil ala zakat al-urud min al-kitab wa sunnah wa munafati zalika al-bara'ah al-asliyah mud'aman bil hadis al-mutaqaddam fa inna dima'akum wa amwalakum qala wa mithl hadhihi al-qa'idah laysa min as-sahli naqduha aw 'ala al-aqal takhsisaha bi ba'd al-asar wa law sahhat wa dhakara hadha al-athar thumma qala wa ma qawnuhu mawqufan ghayra marfu'. Tinggal lagi asar itu mauquf ghair marfu', mauquf ghair marfu' ila an-nabi, fa innahu laysa fihi bayan nisab zakataha wala ma yajibu ikhrajaha minhu ikhrajahu minha. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, okey, kaedah yang disebutkan itu dan apa nama riwayat yang disebutkan, laysa fil urudi zakat illa ma kana lit tijarah, susah juga untuk di naqduha, untuk di dikritik ataupun ditolaknya. Tetapi dia kata hadis itu mauquf ghair marfu' ila an-nabi, kerana fa innahu laysa fihi bayan, tak ada penjelasan pula nisab zakatnya berapa, tak ada berapa nisabnya, wala ma yajib ikhrajah minha fa yumkinu hamluhu ala zakatil mutlaqah. Maka apa nama asar itu boleh jadi hanya asar secara mutlak, tidak khusus kepada tijarah, maksudnya urud tijarah. Fa yumkinu hamluhu ala zakat al-mutlaqah ghair muqayyadah bi zamanin aw kamiyah, tanpa dikaitkan dengan zaman, waktu, tanpa dikaitkan dengan kamiyah, berapa jumlah nak kena keluar. Wa innama bima tatibu bihi nafsu sahibaha, tapi hanya berdasarkan kepada orang ataupun tuan empunya apa nama harta yang ingin dia bersihkan diri dia. Fa yadkhulu hayna idzin fi umumin nusus al-amuratu bil infaq, maka masuk dalam pula umum nas-nas yang menyuruh kita infak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, umum, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infaklah, keluarkanlah untuk infak, mimma razaqnakum, apa yang telah direzekikan kepada kamu. Maksudnya masih mereka melihat tak jelas nak menyatakan adanya zakat urud tijarah. Waqad sahha shay' mimma zakartuhu an ba'di salaf, fa qala ibnu jurayj qala li ata' لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شيء ولا يدار أي لا يتاجر به وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه صدقة في ثمنه حين يباع. وقد صح لا صحيح شيء مما ذكرته daripada apa yang aku sebutkan, عن بعض السلف daripada sebagian salaf. Berkata Ibnu Jurayj, qala li Ata', telah berkata kepadaku Ata', tabi'in, la sadaqata fi lu'lu', tak ada zakat dalam lu'lu'. Lu'lu' ni permata, wala zabarjad, benda-benda permata lah, whatever, benda-benda yakut, adik-adiknya lah kan. Wala fusus, wala ard. Ard maksudnya mata', maksudnya tak ada zakat dalam mata' ni, urud, ard. Tak ada zakat dalam duk, bila kata urud tu maksud umum lah, apa-apa sajalah. Wala syai' la yudar, dan tak ada sesuatu pun, wala yudar ay la yutajar bihi wa in kana syai' min zalika yudaru fa fihi sadaqah fi samani hina yuba', apa nama
Peniaga ni dia ada dua jenis. Satu dipanggil peniaga yang yudar ni. Yudar ni maksudnya peniaga yang beli jual, beli jual, beli jual, beli jual. Hak tu yudar. Senantiasa apa nama bergerak lah. Dia pergi beli barang kemudian dia jual habis. Pergi beli, beli pula, jual pula habis. Pergi beli jual macam itulah. Itu satu jenis peniaga. Ada peniaga yang menyimpan. Dia beli barang. Masuk? Tapi kita kata urud tijarah ni maksudnya merujuk kepada barang-barang perniagaan. Saham dia bukan masuk dalam barang perniagaan. Saham ni dia melibatkan duit kan? Ha? Duit? Ha? Kalau saham ni aset, masuklah kan? Ada peniaga yang beli barang kemudian tunggu disimpan. Dia tak nak jual lagi. Dia simpan tunggu naik harga. So bila naik harga baru dia jual. So ada dua jenis apa nama peniaga. Satu yang beli jual, beli jual. Macam itulah dia. Ada yang peniaga yang mungkin beli barang tapi dia beli, dia simpan, dia tak nak jual lagi. Dia tunggu nilai naik. Mungkin. Apa-apa sajalah. Beli, sorok. Dia bagi harga naik, baru dia jual. Makan setahun, dua tahun, tiga tahun. Tak naik-naik harga dia. Tak, masih tak jual. Tahun kelima, dah naiklah harga ni. Baru dia jual. Tahun yang kelima, baru dia jual barang tu. So, itu peniaga jenis yang kedua. Jumhur tak membezakan jenis hak peniaga hak yang pertama tadi, jenis hak peniaga yang kedua ni tadi juga wajib zakat padanya bila cukup haul dengan nisab. Tidak kepada mazhab Malik. Mazhab Malik membezakan antara peniaga pertama dengan peniaga kedua. So peniaga pertama dia beli dia jual, dia beli dia jual. Maka apabila sampai pada tempoh cukup haul dan nisabnya itu ataupun cukup haulnya, maka dikira. Baru dikira. Haul setahun. Haul hijri. Sampai haul hujung, contoh. Baru dikira barang dia. Cukup tak nisab atau benda. Dan jika tidak cukup, maka ditengok ada tak ditop up dengan duit lah dalam bank. So, ditop up dan sebagainya. Tengok lagi. Ada benda yang dia berniaga, orang tulis dalam buku 555 hutang. Kalau sekiranya hutang yang orang beli daripada dia dan hutang itu pada kebiasaannya boleh dapat balik, maksudnya dibayar lah, maksudnya orang yang berhutang ni adalah mungkin orang-orang yang tertentu saja yang akhirnya dia akan dapat juga jumlah hutang dia tu. So dimasukkan sekali dan dikira cukup nisab, keluarkan zakat. Ada pun peniaga yang kedua, tak ada zakat padanya. Sehinggalah dia berniaga, dia jual barangnya. So dia beli, dia simpan. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dia simpan. Tahun yang ke-8, baru harga naik. Dan dia pun jual. Dan baru dapat duit tu, dan baru dikira. Cukup haul dan sebagainya, cukup nisab dan sebagainya, kiralah zakat. Ada ke tak dia? Mazhab jumhur lebih ahwat. Mazhab jumhur lebih ahwat lah. Tak kira lah. Kau beli untuk niaga ke, cukup cukup tempoh haul, kira. Jadi kesimpulan kita nak beritahu bahawasanya zakat urud tijarah ni khilaf di kalangan ulama'. So, sebagai ulama' kata tak ada.
Tidak ada zakat dalam harta-harta perniagaan ni. Tapi jumhur kata dia. Jumhur mewajibkan. Mazhab jumhur iaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahawasanya wajib zakat fi urud at-tijarah. Apa dalilnya? Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Keumuman ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu. Keluarkan infak min at-thayyibat, daripada benda-benda at-thayyibat. Ma kasabtum, yang kamu dapat. Ma kasabtum, yang kamu perolehi. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa-apa yang telah kami keluarkan bagi kamu minal ard, daripada bumi. Maka qala Mujahid, berkata Mujahid, nazalat fi at-tijarah, turun ayat ini fi at-tijarah, nazalat fi at-tijarah. So itu ayat Al-Quran keumuman, dan juga keumuman-keumuman dalil-dalil zakat yang telah kita sebutkan dalam apa nama, daripada mula bab itu sampai hadis yang ke berapa ni dah ke depan ni. So semua hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran yang umum, yang membicarakan persoalan wajib keluar daripada harta yang Allah rezekikan kepada kamu tu, maka urud tijarah adalah masuk dalam harta yang kamu dapat. Masuk dalam keumuman ayat Al-Quran yang menyuruh apa nama, orang Islam mengeluarkan zakat daripada harta-harta yang dikeluarkan. Sama juga macam dalil Al-Huli, zakat emas perhiasan. Kita dah bahas kuliah yang lalu, zakat emas perhiasan juga khilaf di kalangan ulama. Sebagian kata yang emas perhiasan yang dipakai tak ada zakat. Tapi banyak juga jumhur menyatakan ihtiyatan, sebagai untuk hati-hati, bara'atu zimmah, maka keluarkanlah zakat. Jadi bila kita keluarkan zakat, maka kita selamatkan diri kita lah. Takut-takut masuk dalam perkara yang haram, iaitu tak mengeluarkan zakat. Juga dalil yang digunakan oleh ulama adalah dalil umum. Dalil keumuman ayat. Kemudian hadis Samurah ni. Samurah ibn Jundub ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrij as-sadaqata min alladhi nu'iddu lil bai'. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah daripada allazi nu'iddu lil bai'. Nu'iddu lil bai', yang kami sediakan untuk menyegalah. Nu'iddu lil bai'. Jadi apa yang nu'iddu lil bai'? Maka sebagai ulama mengambil hukum hasan yang dihasankan oleh sebagian ulama, seperti macam kita sebut tadi, Al-Imam Ibnu Abdul Bar menghasankan hadis ini, dan hadis ini sanadnya ada jahalah, ada rawi majhul dalam sanad. Hadis daif jiddan ke daif ringan? Kalau jahalah, ini duduk bising pasal hadis sahih, hadis daif berat daif. Tengok ulama pakai hadis daif dalam hukum hakam. Hadis daif tak boleh pakai dalam hukum hakam lah. Dia pun pening kepala. Dia pun kata, yelah hadis daif memang tak boleh, tapi hadis daif yang telah pun diangkat jadi hasan li-ghairihi, tidak akan itu hadis daif. Ada dah ni asal li ghairi, kongok apa, jadi makbul lah. Dua saja kan, makbul atau mardud. Susah benar dia nak faham kan. Makbul diterima. Capahan makbul adalah sahih. Li zatihi. Sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi maksudnya hasanat. Hasan. Bila ada banyak jalan turuk, maka dia naik kepada sahih li ghairihi.
Hadis hasan yang kurang martabat daripada sahih sebab rawinya adalah muhingatan, tak seperti hadis rawi hadis sahih ada galat. Kemudian hadis hasan li ghairihi asalnya daif, kan? Asalnya daif, asalnya kategori mardud, ditolaklah. Tapi oleh kerana ada turuk, ada jalan periwayatan dan daifnya daif ringan yang boleh dikuatkan antara satu sama lain, maka dia daripada daif, daripada kategori mardud, naik kepada makbul hasan li ghairihi. Maka dia hasan kerana kawan-kawan, hasan kerana hak yang lain-lain. Maka dia daripada mardud, tukar dah statusnya kepada makbul. So, bolehlah pakai. Hadis ni macam kita sebutkan tadi, maka sebagian ulama menghasankannya, antaranya Ibn Abdul Bar, Abdul Ghani Al-Maqdisi juga menghasankan hadis ni. Jadi, walaupun dalam sana itu ada jahalah sebagaimana disebut oleh Al-Hafiz dalam At-Talkhis, dan juga Al-Imam An-Nawawi sebut dalam Majmu', ia kata Al-Imam An-Nawawi fi isnadihi jama'atun la a'rifu haluhum. Dalam sanad hadis ini ada jama'atun yang aku tidak mengenali hal keadaan mereka. Rawi majhul adalah rawi yang tidak dikenali hal keadaannya. Ada majhulul ain, ada majhulul hal. Majhulul ain adalah batang tubuhnya tak dikenali. Majhulul hal, batang tubuhnya dikenali. Tinggal lagi, tidak ada keterangan daripada ulama jarah wa ta'dil sama ada tausiq ataupun tad'if. Sama ada ulama yang mensiqahkannya ataupun yang menjarahkannya. So, bila tak ada ulama yang mensiqahkan dan menjarahkannya, rawi dikenali. Tapi majhul itu majhulul hal. Ha, keadaannya itu majhul. Tahu dah dia ni, tapi tak tahu perangai dia macam mana. So, ini semua kategori hadis daif ringan. Semua kategori hadis daif ringan yang boleh diangkat martabatnya apabila ada turuk ataupun ada penguat yang lain. Oleh sebab itu, kita kata tadi, jumhur, majoriti menyatakan adanya urud tijarah adalah berdasarkan pertama ayat Allah Azza wa Jalla, ayat Al-Quran surah Al-Baqarah tadi itu, maka keluarkan anfiqu, infakkan ma kasabtum, apa yang kamu hasil, apa yang kamu perolehi. Maka termasuk tijarah. Apa tujuan tijarah? Tijarah tujuannya adalah annama, untuk berkembang harta tu. So, bila dia berkembang, maka antara zakat, antara dia punya ciri-cirinya adalah annama. Kalau kita beli barang untuk dipakai sendiri-sendiri, dia tak masuk dalam kategori annama. Tapi bila kita beli barang untuk diniagakan, maka kita akan naikkan harga jualan dan sebagainya. Maka di situ akan ada berkembangnya nilai barang tersebut. Maka di situ datangnya zakat. Kat situ datang zakat. Maka hadis ni macam kita sebut tadi. Okey, oleh kerana okey dia daif, dia majhul. Tapi macam kita sebutkan, oleh kerana daifnya ringan, maka sebab itu sebagai ulama menghasankan hadis ni dengan beberapa hak yang beberapa hak dalil yang kita sebutkan tadi itulah. Walaupun sebahagian ulama yang tidak menerima itu, dia menyatakan tak jelas. Kan? Dia kata tak jelas. Tapi kalau tengok daripada apa yang disebutkan dalam riwayat tu, boleh jugalah kan untuk dinyatakan at-tijarah tidak ada dalam al-ar, melainkan lit-tijarah, melainkan untuk at-tijarah. Wa rawad Daraqutni wal Hakim an Abi Zar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البزي صدقتها صدقته. Dalam riwayat Daraqutni wal Hakim daripada Abu Zar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, في الإبل صدقتها, dalam bab unta ada zakatnya, wa fil ghanami صدقتها,
dalam bab apa nama kambing ada zakatnya. Wa fil baqari sadaqataha, dan dalam lembu ada sedekahnya. Wa fil bazzi sadaqatahu. Al-bazzi ni maksudnya al-bazz merujuk kepada boleh nau' min al-libas. Sejenis pakaian, kain, al-bazz. Al-bazz juga kita sebut al-bazzaz, al-bazaza. Kita sebut barangan rumah juga al-bazzaz juga. So wal-bazz disebut wa fil bazzi, dalam semua harta, serta benda ni, semua barang-barang ni, libas, pakaian, apa saja pakaian rumah ke apa benda masuk dalam al-bazz. Wa fil bazzi sadaqatahu, zakatnya, sadaqatahu. Qala al-hafiz fil talkhis isnaduhu la ba'sa bihi, berkata al-hafiz Ibn Hajar, isnadnya la ba'sa bihi, tetap ada kelemahan, fi dha'f la ba'sa bihi. Wa sahahu an-Nawawi fil majmu', al-Imam an-Nawawi man sahihkan riwayat ini dalam majmu'. Wal bazzu bil ba'i waz zay, asyab aw naw' minha. Dan dikatakan al-bazzu itu bil ba' waz zay, huruf ba' huruf zay. Al-bazz maksudnya asyab, pakaian, aw naw' minha. Sebagai kaza dhabatahu ad-Dharqutni wal Baihaqi wal hadith sahahahu al-Hakim wa takallama fi ghairihi. Hadis juga disahih oleh Al-Hakim dan juga wa takallama fi ghairihi, sebagai ulama mempertikaikan juga riwayat ini. Wa qala An-Nawawi wa minan nas man sahhafahu bi dhammil ba wal wa bir ra. Fa hadha al-hadith dalilun ala wujubi az-zakati fi urud at-tijarah. Maka hadis-hadis ini semua memberi faedah adanya zakat, wajibnya zakat perniagaan. Lianna thiyab, kerana pakaian, as-siyab, la zakata fiha. Kerana siyab pakaian, mana ada zakat? As-siyab, tak ada zakat tak? Unta ada zakat tak? Unta yang kita pakai? Kuda yang kita pakai? Tak ada zakat kan? Semua barang yang kita pakai tak ada zakat. Sebagaimana juga Nabi sebut yang telah lalu, laisa 'alal muslim, tidak ada kewajipan atas seorang Islam itu, fi abdihi, sama ada pada hambanya ataupun fi farasihi sadaqah, ataupun unta kudanya sadaqah. Maksudnya kereta yang kita beli itu tak ada zakat eh. Kereta yang kita pakai itu, kereta yang kita pakai, basikal yang kita pakai, semua tak ada zakat. Barang pakaian rumah, sofa, kerusi lah, benda katil, semua tak ada zakat sebab semua tu kita pakai. Tapi riwayat yang kita bacakan ni tadi, Ad-Dharqutni wal Hakim ni tadi, dia kata wal bazzi wa fil bazzi sadaqatahu. Wa fil bazzi maksud pakaian, dalam pakaian tak ada zakat. Lianna siyab la zakata fiha illa idha kana litijarah, malaikan kalau ianya dalam bab perniagaan, litijarah. Fata'ayyan hamlul hadith ala dhalika. Maka hadis ini dibawa kepada maksud perniagaan lah. وروى الشافعي في أحمد وعبد الرزاق والدارقطني عن أبي عمرو ابن حماس إن تلك تسبق ذري عن أبيه أنه قال كنت أبيع الأدمة فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي أدي صدقة مالك فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدمي فقال قومه ثم أخرج صدقته. Jadi antara yang dipakai juga oleh jumhur adalah riwayat yang kita sebut tadi, riwayat Syafi'i wa Ahmad wa Abdul Razzaq. Kata Umar kepada Himas, kuntu abi'ul udma, aku meniaga udum, bag daripada apa, kulit al-udum. Famarra bi Umar ibn al-Khattab, Umar lalu, faqala li addi sadaqata malik, keluarkan zakat hartamu. Faqultu ya amiral mu'minin innama huwa al-udmi, ianya bekah minumlah daripada kulit. Faqala qawwimhu summa akhraja sadaqatahu,
nilaikan dia dan keluarkan zakatnya. Al-Albani mendhaifkan juga riwayat ini. Jumhur kata yashhad lahul athar yang lain. Asar ini dikuatkan dengan asar-asar yang telah kita sebutkan tadi. Wa an Abdurrahman ibn Abdul Qari kuntu ala baitil mal zamana Umar ibn al-Khattab fa kana idza kharaja al-ata' jama'a amwal at-tujjar thumma habasaha ghaibaha wa shahidaha thumma akhadha az-zakata min shahidil mal 'anil ghaibi wash-shahid. Ibn Hazm meriwayatkan dalam Al-Muhalla dari Abdurrahman ibn Abdul Qari ni tadi, kuntu ala baitil mal, kata Abdurrahman ibn Abdul Qari, aku ni duk jaga baitul mal. Fi zamani Umar ibn al-Khattab, pada zaman Umar ibn al-Khattab, fa kana idza kharaja al-ata' jama'a amwal at-tujjar. Jadi apabila kharaja al-ata', maka mereka himpunkan harta-harta daripada tujjar. So hak ni menunjukkan bahawasanya harta daripada peniaga dikutip pada zaman Umar ibn al-Khattab. Sahahahu Ibn Hazm. Ibn Hazm juga mensahihkan dalam Al-Muhalla. Tinggal lagi macam disebut tadi lah. Dia kata tak jelas. Ibn Hazm juga mensahihkan riwayat yang kita bacakan tadi dalam Al-Baihaqi tadi daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, laisa fil urudi zakat, tidak ada dalam al-urud barang-barang zakat, illa ma kana litijarah, melainkan litijarah, melainkan untuk perniagaan. Hadis sahih. Dan juga Nawawi mensahihkan juga dalam Majmu'. Oleh kerana riwayat-riwayat ini semua, maka jumhur mewajibkan zakat perniagaan. Jumhur mewajibkan zakat perniagaan. Zakat perniagaan ditimbang dengan apa? Dikeluarkan nilaiannya. Dikeluarkan nilaiannya. Berdasarkan emas dan perak. Berdasarkan emas dan perak. So kalau sampai nisab, berapa nisab? 85 gram emas atau 100 dirham, 200 dirham, lebih kurang 500 setengah, 575 lebih kurang, 500 gram, 500 lebih, 500 setengah kilo daripada dirham. Emas 85 gram. Kalau cukup, urud tijarah itu dijual, so barang-barang tu cukup haul tempoh setahun sampai dekat time pengiraan, maka dikira. Kalau lebih dah sampai nilaian nisab 85 gram emas, wajib keluar zakat lah. Wajib keluar zakat. Okay, katalah bila dihitung, menurut nilaian emas tak cukup. Menurut nilaian emas tak cukup. Tapi bila ditengok dalam nilaian perak, cukup. Maka dikeluarkan mengikut perak. Dikeluarkan mengikut perak. Kenapa? Itu lebih menjaga maslahah untuk fakir miskin. Orang yang layak untuk dapat. Daripada kita nak tunggu emas tak cukup dah. So bila emas tak cukup, nanti orang tak keluarkan lah. Maka oleh kerana zakat nisabnya dikira dengan emas ataupun perak, jika sekiranya emas tak mencukupi tapi cukup dengan dirham, maka dikeluarkan juga zakat. Jika sekiranya, macam disebutkan tadi, jika sekiranya barangan perniagaannya itu dah dikira-kira tak capai nisab, dah dekat lah tapi tak capai, maka adakah perlu digabung dengan duit simpanan dia? Ya. Bawa keluar, tengok dia punya duit dalam bank dia, ditop up untuk cukup untuk dikeluarkan nisab zakat. Hatta dalam masalah ini naqal al-ijma', seperti yang disebut oleh Ibnul Munzir. Hatta naqal al-Ibnul Munzir rahimahullah al-ijma' ala wujubiha.
ijma' wajib keluar zakat perniagaan. Wa'tabara qawl ahli al-zahir alladhina qalu bi'adami wujubi zakati fiha i'tabarahu qawlan syazan kharijan 'anil ijma'. Kata Ibn al-Munzir, adapun pandangan ahli al-zahir. Siapa maksud ahli al-zahir? Siapa dia ahli al-zahir? Mazhab Zahiri lah. Yang tadi tu. Al-Imam bin Hazim dalam Al-Muhalla, dia sahihkan riwayat tu. Tapi dia kata apa? Dia kata tidak menunjukkan wajib. Ahlul Zahir, dia kata tak. Maka kata Ibn al-Munzir, haka al-ijma'. Maka dia kata ijma' dalam masalah ni. Alladhi qalu bi'adami wujubi zakat. Dia kata kalau pandangan yang menyatakan tidak wajib zakat perniagaan ini, i'tabarahu, dia mengira adalah qawlan syazan. Pandangan yang syaz. Pandangan yang syaz, kharijan anil ijma', keluar daripada ijma'. Tapi macam kita sebutlah, beberapa ulama' yang menyatakan tadi itu, dakwaan ijma' tak betul lah. Dakwaan ijma' tak betul. Sebab tak ada ijma'. Tak ada dalil yang jelas. Pada zaman sahabat pun, asar daripada Abdullah bin Umar dan sebagainya. Apa nama, Umar Abdul Aziz. Nak kata ijma'. So, sebagian kata, tidak ijma' sebenarnya isu ni. Tapi, walaupun demikian, kita sebutlah. Sebagai ulama' menyatakan ijma'. Qala Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah wal a'immatul arba'ah wasairul ummah illa man syadza. Sehingga Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah juga menyatakan, wal a'immatul arba'ah, imam yang empat, wasairul ummah, dan apa nama, sairul ummah, illa man syadza, melainkan yang syadz, melainkan yang terasing ni, pelik ni. Muttafiquna ala wujubiha. Mereka ittifaq atas wajibnya fi ardi tijarah, dalam zakat urud tijarah. Sawa'un kana tajiru muqiman aw musafiran, sama ada peniaga itu muqim ataupun musafir. Wa sawa'un kana mutarabbisan wa huwa alladhi yashtari, sama ada peniaga itu mutarabbisan. Mutarabbisan ni macam kita sebut tadi, dia beli barang tapi dia simpan, tunggu naik harga baru dia jual. Mutarabbisan namanya. Mutarabbisan wa huwa alladhi yashtari, itu orang-orang yang membeli at-tijarah waktu rakhasaha, waktu apa nama murah, wa yadakhiraha, dan dia simpan ila waqti irtifa'i as-sa'r, sehinggalah waktu apa nama harga naik. Au mudiran, ataupun jenis peniaga mudiran tadi, iaitu beli jual beli jual beli jual. Kat tujar alladhi fil hawanit, sawa'un kanat tijarah bazzan min jadidin aw labis aw ta'aman min qut aw fakis. Tak kira lah apa-apa barang yang diniaga, daripada pakaian, whatever sebagainya, buah-buahan, whatever. Atau aw kanat aniyah, bekah-bekah, apa, barangan-barangan bekah-bekah ni. Fattijaratu hiya aghlabu amwali ahli al-amsar al-batinah kama anna al-hayawana al-mashiyah hiya aghlabu al-amwali al-zahira intaha. So itu juga pandangan al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala an. Dan ulama kini zaman sekarang ni semua adalah wajib zakat at-tijarah lah, zakat perniagaan. Kalau sekalipun isunya tak ada dalil yang jelas, yang kuat, maka dia masuk juga dalam masalah al-huli itu. Dia masuk dalam masalah al-huli, iaitu barangan emas perhiasan, ihtiyatan. Jadi bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat disebabkan tak ada dalil yang jelas, yang kuat, menyatakan adanya zakat perniagaan, maka kita menyatakan seperti zakat al-huli tadilah. Tinggal lagi zakat al-huli itu khilafnya lebih kuat. Zakat al-huli khilaf di kalangan ulama itu lebih kuat daripada hak ini. Hak ini majoriti, jumhur kata wajib zakat perniagaan itu, melainkan macam kita sebutlah ulama-ulama yang tak ramai yang menyatakan tidak ada ataupun tidak wajib zakat perniagaan. Wallahu a'lamu bissawab. Bila nak keluar? Apabila cukup haul.
Khilaf ulama. Bila nak kira? Sebagian ulama mengambil kira di akhir. Di akhir haul. Maksudnya, haul ni dikira daripada bulan Hijri lah. Katalah Muharram. Sampai Zulhijjah, maka Zulhijjah dibaru dikira. Lebih mudah untuk dikira. Sebahagian ulama berpandangan di awal ditengok dan di akhir pun ditengok. Awal ditengok, akhir pun ditengok. Sebahagian antara-antara. Sebab barangan perniagaan, kita berniaga ni bukan kita beli sekali, apa orang kata? sekali semua. Hak ni kita beli dah awal dah. Dua bulan berikutnya kita beli hak ni pula nak berniaga. Dua bulan berikutnya kita beli hak ni pula nak berniaga. So kalau ikutnya macam mana pengiraan dia? Hak ni, oleh kerana dia dua bulan awal, maka haulnya mesti dua bulan awal. Hak ni, dua bulan kemudian. Haulnya mesti dua bulan, nanti lewat lagi dua bulan kan. Hak ni pula lewat lagi dua bulan. Jenuh juga nak cari, nak kira. Maka sebahagian berkata demikian. Sebahagian kira di akhir lah. Pukul rata semua kira di akhir. Kemudian ditimbang-timbang sebagainya. Dan dikeluarkan zakat setahun. Imam Malik tadi antara afrad mazhabnya. Itu Imam Malik tadi dua jenis tadi. Apa nama, satu mudiran. Satu peniaga mudiran, beli jual. Yang satu lagi, hak peniaga, hak beli barang, kemudian disimpan. Hak yang mudiran ni tadi ni, ada zakat lah. Maksudnya, dia beli dan dia jual, dia beli dan dia jual, dia beli dan dia jual. Maka ada zakat sebab dia bergerak. Ada pun hak, apa nama, yang satu lagi. Yang kedua, dia tak ada zakat. Sebab dia beli pada ketika itu, dia simpan. So, bila dia simpan, tak ada zakat lagi. Walau bertahun. Walaupun dah 7 tahun dia simpan barang tu, tak ada zakat lah. Pada tahun ke-8 baru dia jual. Dan baru dia jual, dapat duit. Dan baru dikira. Tu mazhab Malik. Tapi jumhur, tak kira lah, sama je. Yang kawan A pun sama, kawan B pun sama, cukup haul kira. Dan bila cukup haul, maksud cukup tempoh setahun, maka dikira. Dan kiraan itu digabung semua sekali. Apa yang kita sebut tadi, gabungnya? Gabung barang-barang hak yang dijual. Gabung sekali dengan mungkin hutang piutang yang mungkin boleh diperolehi daripadanya. Jika dah digabung, nak mencukupkan nisab lagi, maka ditambah lagi dengan duit dia lagi. Tambah lagi duit dalam simpanan dia untuk cukupkan haul, cukupkan nisab dan keluarkan zakat. Wallahu a'lam. So ini zakat perniagaan. Yang akan datang adalah zakat ar-rikaz. Ar-rikaz wal ma'adin. Itu yang terakhir kot. Yep. Kemudian habis. Kemudian kita masuk zakatul fitr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.